Baca hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan aku Sari Mega. Selamat datang di channelku. Nah, melihat dari judulnya ya, dan memang aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana caranya ngehilangin atau memotong simbol Flimorago dengan gratis. Dan aku juga udah pernah upload bagaimana caranya ngedit video dengan Flimorago, kalian bisa cek aja. Dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian tutorialnya bagaimana caranya aku memotong atau menghilangkan logo Flimorago-nya. So, untuk kalian yang penasaran, tonton terus video ke sampai habis ya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Jadi tampilannya kayak gini ya teman-teman. Setelah kalian ngedit video-video kalian lewat Flimorago, dan caranya kalian boleh langsung mau simpan ke kamera yang kalian pencet, simpan ke kamera roll ini, ke galeri kalian boleh, atau kalian langsung mau aja kalian mau upload ke YouTube. Jadi kalau kalian mau langsung upload video kalian telah kalian edit ke YouTube, jadi kalian pencet yang YouTube ini ya. Dan kayak gini teman-teman, ini video aku udah bikin video dan aku udah edit, dan aku kan mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara ngehilangin simbol Flimoragonya. Dan gampang banget, kalian kalau ngupload video pastikan judul, deskripsi kalian isi semua ya, jangan sampai enggak kalian isi judul dan deskripsi nih. Yang penting deskripsinya, kalian jangan males untuk ngenulis, ngetik. Terus langsung saja, di sini tuh ada kayak bisa digeser-geser gitu, jadi gampang banget nih teman-teman caranya. Nah, kalian tinggal potong aja tuh Flimorago, potong aja terus sampai bener-bener posisinya pas. Tunggu, dan ini menurutku pas ya. Terus sekarang kita coba play langsung aja ke belakangnya ya. Jadi geser apanya? Pakai susu mereka masing-masing. Tuh, nanti kita lihat yang terakhir. Ada enggak? Masih ada enggak simbol dari Flimoragonya? Terima kasih sudah menonton video. Maaf kalau sebentar ya. Kurang bagus atau kurang apa ya? Kalian boleh lihat juga videoku yang ini ya teman-teman. Kalian cek video-videoku dan jangan lupa tonton dan like and subscribe-nya. Dan ini yang terakhir aku. Jadi ini penutupannya. Dan gak ada kan, jadi gampang banget. Begitu ya teman-teman. Dan begitu teman-teman, tutorialnya gampang banget kan. Dan pokoknya di aplikasi Flimorago ini sangat bermanfaat banget bagi YouTuber pemula, khususnya yang memanfaatkan HP, dengan menggunakan HP, dengan bermodal HP. Pokoknya kalian harus punya dulu, download dulu aplikasi Flimoragonya di Play Store kalian. Dan begitu caranya memotong simbol Flimorago agar tidak ketahuan kalau kita ngeditnya pakai aplikasi Flimorago, teman-teman. Oke? Dan terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dah.